Dari Stadium Negeri Kuching, sekali lagi kami maklumkan pertempuran Sarawak United menentang Terengganu FC dalam saingan Liga Super 2022. Sudah pun sedia untuk dimulakan sebentar nanti. Jaya mengawal asakan yang dilakukan tadi oleh Zahrul Nizam. Oh, peluang. Peluang untuk kepasangan bagaimana? Dan itu dia gol. Terengganu membuka jaringan pada minit yang ke-8. Lebih tepat untuk disimpulkan. Kepasangan berjaya memberikan gol pertama pasukan Terengganu. Berlaku sedikit kelelayan di bahagian benteng pertahanan Sarawak United. Kepasangan menjaringkan gol pribadinya yang kedua. Satu hantaran cantik ke depan berjaya menewaskan 4 pemain pertahanan pasukan Sarawak United melalui umpanan itu. Faizal Halim ketika ini. Kepasangan satu percubaan menarik. Oh, satu percubaan yang melewati palang gol, namun Kepasangan mendakwa Syabini Alawi menepis bola rembatannya. Sedikit lewat kanai, namun berlaku pertembungan di antara Kepasangan dan nampaknya ada layangan kad merah. Oh, layangan kad merah ke atas Kepasangan. Kecewa Kepasangan, pemain kebangsaan Liberia berusia 30 tahun. Dia tidak menjangka layangan kad merah yang dikeluarkan oleh pengadil perlawanan Ahmad Zuhaidi Zulkifli melalui kekasaran itu. Kita perhatikan sekali lagi bagaimana insiden itu berlaku. Kepas sebelum itu diasak. Oh, dia mengangkat kaki ketika Gonzalo Sato berada rapat dengannya. Apakah dia mempunyai niat khusus untuk mencederakan Gonzalo Sato? Oh, dia dilihat kakinya menekan Gonzalo Sato melalui tindakan yang dilakukan oleh Kepasangan. Ashraf untuk Arif Fazilah. Oh, umpanan cantik Syafiq Ismail di sini. Satu hantaran lambung cantik kepada Faizal di sana. Bagaimana terlepas Faizal? Oh, satu situasi yang mencemaskan. Faizal berpeluang untuk menjaringkan gol kedua Terengganu tadi. Namun Syabini Alawi berjaya mengawal gawang gol pasukan Sarawak United. Oh, Cik Akbar. Oh, cantik lorongan itu. Sarawak mencari gol pertama. Oh, satu halangan yang tepat dilakukan oleh Syahrul Nizam. Sebelum sempat Nur Syami melakukan hantaran. Namun true pass yang dilakukan oleh Uce begitu baik sekali. Syami meninggalkan perangkap offside yang digerakkan oleh benteng pertahanan Terengganu. Satu lapangan baik mencari Gonzalo, namun pergerakan Gonzalo Sato sudah pun dikawal ketat oleh Syahrul Nizam. Satu sepakan baik ditepis oleh Syabini Alawi. Sepakan percuma yang ketiga diambil oleh Mendel Oud, dilihat lebih kemas. Syabini terpaksa menerbangkan badannya untuk menepis. Manuel Oud. Umpanan ke depan untuk Zul Ashraf. Peluang untuk pasukan Terengganu mencari gol yang kedua. Dan itu dia gol. Zul Ashraf, pemain gantian pasukan Terengganu, berjaya meninggalkan benteng pertahanan yang tidak berpenghuni untuk dia bergerak solo. Lalu menewaskan Syabini Alwi pada masa kecederaan permainan. Hasrat membawa pulang tiga mata
sudah pun saya kira terpampang pada raut wajah Nafuzi Zain dan Tengku Hazman Raja Hassan serta Harudin Omar, pembantu jurulatih beliau. Melalui hantaran Manuel Oud, sentuhan Faizal menjadi untuk Manuel Oud dan lambungan itu meletakkan Zul Ashraf tidak berada dalam posisi offside dan berjaya menewaskan Syabini. AS Bennett sudah pun menerpa sedikit ke depan ketika dia berada sebaris dengan Zul Ashraf tadi. Francesco Ne di sana. Cantik hantaran itu. Dikeluarkan oleh Azam Azmi dan tiupan whistle sudah pun dibunyikan oleh Ahmad Zuhadi Zulkifli. Terengganu memperolehi kemenangan sulung mereka pada perlawanan yang ketiga di gelanggang lawan. Jadi keputusan muktamad di Stadium Negeri di Kuching, Sarawak United 0, Terengganu 2.